Halo semuanya. Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Hendry Gamers, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini teman-teman, tes. Iya. Jadi di video kali ini teman-teman, kita akan ngebahas tentang Genta dan Power Koi, teman-teman. Tapi karena Genta gua udah di ban teman-teman, jadi kita bahas ke Power Koi aja ya, teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman, banyak dari teman-teman juga pernah bahas atau pernah pertanyain aku soal ini ya, soal takutnya reseller atau ya banyaklah hal yang kalian takutin teman-teman ya. Yap, benar banget teman-teman, sekarang itu Pekoi aja belum update, banyak yang tiba-tiba ada kontennya versi terbaru, dan jujur itu biasanya orang yang nge-share kayak gitu teman-teman, itu biasanya dia pakai bypass version ya. Ada bypass version atau ya banyak hal lah ya teman-teman, atau dia reselling juga. Kalau sudah bypass, dia bakal pakai yang reseller teman-teman ya. Jadi dia ngejual teman-teman, dia ngejual yang udah dia bypass teman-teman. Dan teman-teman, seperti yang bisa yang biasa gua bilang teman-teman ya, seperti yang biasa gua bilang, kalau Pekoi itu belum update ke versi 4.50 teman-teman ya. Karena seperti yang kalian ketahui teman-teman, di Discord aja itu belum rilis teman-teman ya, nih ya, kita bakal kepoin. Nah, belum rilis teman-teman ya, masih ada di titik 4.48 ya. Jadi belum update ke 4 versi 50 ya. Jadi bang, kapan di update bang? Kita belum tahu teman-teman kapan update-nya ya, semoga aja cepat ya update-nya ya, mungkin 3 hari atau 7 hari ya mungkin teman-teman. Karena dari segi informasi kayaknya nggak ada informasi dari Bang Power Koi-nya kapan update-nya, kapan dibikin lagi teman-teman ya. Intinya kita tungguin aja teman-teman. Nah, di sini teman-teman aku mau bahas sedikit teman-teman ya, karena kita banyak fitur di sini ya. Banyak juga nanyain aku soal bang, ada nggak multibot-nya sih? Jujur dari diriku selama versi terbaru ya, belum ada yang namanya multibot teman-teman. Karena multibot saat ini kayaknya belum dipasang sama Bang Power Koi, karena mungkin ada beberapa hal ada problemnya mungkin ya. Jadi multibot dihilangkan dulu untuk sementara. Tapi well, bagi gua kalau nggak ada multibot masih bisa working nggak sih pakai Power Koi? Menurut gua bisa teman, masih working teman-teman pakai Power Koi, karena 11-12 sama Bang Genta. Tapi jujur kalau Power Koi ini masih dalam tahap pembuatan teman-teman ya, atau masih rebuild lah ya teman-teman. Dan menurut gue itu bagus. Dan ya kalian lihat sendiri ya, banyak bug, ada yang lainnya juga ya, change version juga di sini ya. Kalau kalian mau change version, cek ini ya, itu biar nggak nge-lag. Itu bagus banget teman-teman ya. Ada ban all juga, jadi kalau misalnya kalian ada orang masuk itu enak banget nih. Nah, ini fix enter pass door. Wah, ini gua nggak tahu ya, ini kayaknya kayaknya ini ngebug teman-temannya di bagian enter pass door-nya ya. Mungkin yang kalau kalian tahu pas ketika ada pass door, nah kalian klik terus dia error, nah gitu ya teman-teman ya. Itu udah difixin sama Bang Power Koi ya, di versi 4.48. Ini lumayan sih menurut gua. Kalau menurut kalian gimana guys? Kalau menurut gua udah lumayan sih fitur kayak gini, karena bagi gua ini udah lebih dari cukup sih, apalagi udah ada namanya auto farmnya juga ya. Jadi gak ribet kita mau ngefarm manual lagi. Oh iya teman-teman, buat kalian yang mau beli akun, silahkan DM aja Instagram aku, linknya ada di deskripsi teman-teman ya. Buat kalian yang mau beli, langsung aja, harganya 1/2 per WL teman-teman ya. Yuk. Dan gue cuma sampai di sini aja teman-teman konten gue. Thank you buat kalian yang udah nanyain aku soal pertanyaan yang buat gue sungguh berhati-hati ya. Banyak bypass dan juga banyak reseller, hati-hati teman-teman ya. Jangan sampai kalian terkecoh selain link yang gua kasihin teman-teman. Tapi intinya untuk Discord sekarang ini lagi gua nggak bisa share teman-teman, karena seperti yang kalian ketahui bahwa Discordnya Bang Power Koi itu masih di block teman-teman ya. Jadi ya nggak bisa nge-share link Discordnya teman-teman. Walaupun gua nge-share, tapi ya tetap kalian nggak bakal bisa masuk teman-teman, karena di locked. Oke.
Oke teman-teman, mungkin sampai di sini. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan next kita bakal bahas lagi video berikutnya. Dadah.